Keunikan 15 bilik penginapan di Rantau Panjang Kelantan yang diusahakan dengan ciri-ciri tradisional Mak Yong mengakhiri berita nasional malam ini. Pengusahanya Zainon Jaafar yang juga anak didik pegiat Mak Yong, Khatijah Awang, adalah pelopor cerita anak Raja Gondang di Singapura dan pernah menyertai Pesta Ramayana di Indonesia. Pengunjung ke hotel unik itu turut berpeluang memilih sendiri bilik penginapan berdasarkan nama watak-watak dalam persembahan Mak Yong, antaranya Puteri Hang Lipo dan Kama Sutra. Yang pasti apa yang ditonjolkan tidak meminggirkan semangat Satu Malaysia. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam Satu Malaysia.